Assalamualaikum. Mari ikut Mak Teh. Kita masak apam bakar. Lembut, sedap dan mudah. Bahannya semangkuk tepung gandum, setengah mangkuk gula, sesudu besar morimpan, bancuh tepung, gula dan serbuk penaik morimpan dan sedikit garam. Air secukupnya. Bancuh seperti kita membuat apam. Jangan pekat dan jangan terlalu cair. Bila semuanya dah serbati, dah cantik bancahannya, bolehlah kita perap. Perap sekejap sampai dia kembang dan naik. Bila tepung dah naik kembang cantik, bolehlah dibakar. Panaskan pembakar dahulu, kemudian sapu loyang dengan minyak. Boleh bubuh color kesukaan. Merah, hijau, kuning. Bakar dengan suhu seperti membakar kek. Alhamdulillah dah masak. Inilah dia kuih apam bakar. Lembut dan mudah dibuat. Amin.